Ketemu lagi di channel ini dengan saya, Arif Arrahman. Pada video kali ini kita akan flying vlog di rumah betang ya, rumah adat di Pangkalan Bun. Oke, langsung aja kita arming dulu drone-nya. Oke, langsung kita take off. Oke, jadi seperti ini bagian depannya, guys. Nah, ini dia, kita langsung naik ke atap dulu, kita lihat atapnya. Oh, ini kayaknya atapnya dari ulin ya. Yang jelas pakai kayu atapnya. Nah, ini dia. Jadi ini saya lagi ada di Kota Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nah, ini mungkin baju adatnya ya di sini ya. Nah, ini dia. Jadi seperti ini sekitar dari rumah betang ini ya. Nah, ini di depannya ini ada sekolahan SMP kalau nggak salah, dan ini pintu masuknya, guys. Dan sayang sekali ini rumah betangnya tutup ya, jadi kita nggak bisa explore ke dalam. Nah, di sini ada patung apa tuh, orang utan ya. Ini ada gazebonya ya. Oke, kita terus ke halaman belakangnya. Ini ada apa? Jadi ini terawat banget ya. Oke, nggak kelihatan itu tulisannya apa. Oh, bahaya banget ini. Banyak kabel ya di atas. Oke, kita masuk di bawah rumahnya. Jadi ini modelnya adalah rumah panggung ya. Jadi di bawahnya ini ada rongganya gitu, ada spasinya ya. Oke, kita udah kembali ke depan lagi. Kita lihat di orang utannya ya, lebih deket. Nah, ini dia orang utannya. Oke, kita lihat mukanya. Tadi baru punggungnya. Nah, ini dia. Nah. Oke, kita langsung balik ke rumah betang lagi. Kita naik di atas ini. Nah, ditutup ya. Di samping itu ada kebuka sih. Mungkin orangnya ada di dalam. Kurang tahu juga. Oke, kita naikin. Aduh, geol-geol nih. Nah, ini kita udah naik. Lumayan tinggi nih, guys. Oke, kita balik lagi ke halamannya nih, halaman samping kirinya ya. Nah, kita masuk lagi ke bawahnya. Nah, ini kita udah berada di belakang patung apa tadi tuh? Patung orang utan. Nah, kita lihat di sekitarnya. Ini kayaknya lapangan ya di situ ya. Ya, lapangan olahraga gitu deh. Dan ini kayak bangunan terbengkalai gitu, udah banyak pohon-pohonnya. Oke, kita masuk dari bagian belakang. Kalau kalian yang tahu itu di belakang itu bangunan apa ya? Soalnya saya nggak sempet baca itu tadi tulisannya, soalnya ada tulisannya itu. Kali aja ada orang Pangkalan Bun di sini yang nonton. Oke, kita balik lagi ke pohon-pohon sini. Nah, ini dia. Kita dari depannya. Ini ketutupan pohon-pohon sih. Soalnya pohonnya tinggi banget. Mau meluncur ke bawah juga takut nggak kelihatan. Nah, ini dia sekitarnya. Oke, kita mengarah ke arah depan dari rumah betang ini ya. Nah, di sini ada sekolahan, kayaknya sekolahan SMP deh kalau saya nggak salah baca tadi ya. Nah, ini dia yang ada lapangan biru-biru tadi. Oke, kita balik lagi ke rumah betang ya, guys. Nah, ini dia kalau dari depan ya. Oke, mudah-mudahan nggak nyangkut nih sama kabelnya yang tadi. Oke, kita udah di halamannya lagi. Kita keluar. Kita coba masuk dari bagian luar ya.
Kita masuk dari pintu depannya. Nah, ini dia. Oke, sekali lagi kita masukin bagian bawahnya dari rumah betangnya. Nah, ini dia bangunan yang tadi saya maksud. Oke, kita keluar. Ini kayaknya jalan buntu ya, kalau dilihat. Oke, jadi semuanya udah kita explore. Jadi sampai sini dulu flying vlog kita di rumah betang di Pangkalan Bun. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.